Ya, halo pemirsa, kembali menyaksikan suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Oktarini rekan saya. Dan bersama dengan saya Sukki Abdul. Dan tepat di Senin sore hari di 14 September 2020, kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota Parlemen di DPR RI Senayan Jakarta. Ya, dan kita harapkan ini pemirsa semua yang sedang menyaksikan TVR Parlemen dari tadi pagi hingga sore hari ini dalam keadaan sehat. Sekali lagi dalam rangka Masa pandemi COVID-19 kita tetap harus berada dirubah ataupun juga tetap menjaga protokol uh, kesehatan dengan mm -hmm. menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, kalau misalnya tadi Ninggun, mm -hmm. ada sejumlah kegiatan uh, secara langsung dari ruang sidang, nih, live secara langsung rapat kerja antara Komisi 3 DPR hari tadi sudah ada bersama dengan Kapolri dan juga dilanjutkan dengan KPK dan juga Jaksa Anggung ini masih membahas terkait dengan bagaimana rencana kegiatan anggaran kementerian dan juga lembaga. Tapi di petang kali ini kita akan membahas uh, jadi headline media online. Pastikan anda tetap jangan kemana-mana. Headline media online kita awali dari Detik.com. KPK, jawab kritik e, dari ICW, pengambil alihan kasus tetap harus ikuti undang-undang. KPK menjawab kritik ICW yang menilai gelar perkara kasus Joko Chandra di KPK hanya ajang pencitraan yang tidak berani mengambil alih kasus dari Kejaksaan Agung. KPK menghargai pendapat siapapun terkait dengan hal tersebut. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, menegaskan bahwa pengambil alihan penanganan kasus tersebut bukan soal berani atau tidak berani. Menurutnya hal itu lebih pada bagaimana cara berhukum yang benar dengan mengikuti undang-undang yang berlaku. Ini ternyata kasus Joko Chandra yang sempat ramai diperbincangkan di publik ini kem, uh, ataupun juga diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan ini menjadi kritikan oleh ICW bahwa ini hanya ajang pencitraan. Itu. Hmm, betul sekali dan kita beralih ke berita berikutnya dari Republika.co.id di mana Cegah Kluster Rumah Makan Bandung Perketat Protokol. Diketahui wali kota Bandung, Odet M. Daniel mengungkapkan bahwa aktivitas rumah makan di masa adaptasi kebiasaan baru yang diperketat harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jika didapati terdapat rumah makan yang lalai, maka akan segera mendapatkan sanksi berat. Namun begitu Odet mengaku tidak akan membatasi atau mengurangi relaksasi yang telah diberikan kepada sektor kuliner atau rumah makan. Ia mengungkapkan petugas Satpol PP dan instansi lainnya sudah bergerak di lapangan untuk menegakkan penerapan protokol kesehatan yang diperketat. Mungkin udah kurang lebih enam bulan nih masyarakat sudah banyak yang kangen untuk bisa hmm. nongkrong bareng, hmm. makan bareng di sebuah di tempat makanan favorit, atau juga restoran favorit. Ini juga kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana klaster baru juga ada klaster di rumah makan, di Semarang, hmm. Jawa Tengah ini ada klaster rumah makan. Jadi mungkin ini yang juga dikhawatirkan oleh sejumlah pihak terkait dengan bagaimana ini penerapan protokol kesehatan harus diperketat di sejumlah rumah makan. Kita beralih ke fifa.co.id Syekh Ali Jaber ditusuk PKS dorong rancangan undang-undang perlindungan ulama disahkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau uh, ini di DPR RI menilai rancangan undang-undang tentang perlindungan ulama harus segera diselesaikan oleh DPR RI disahkan tersebut berkaca pada kasus penusukan yang dialami pendakwah Syekh Ali Jaber di Bandar Lampung yang terjadi pada minggu lalu 13 September 2020 Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih. Mengingatkan soal pentingnya regulasi yang memberi perlindungan negara terhadap para ulama di tanah air, Fikri, eh, Fikri mendesak bahwa para pemangku eh, kepentingan untuk merampungkan pembahasan rancangan undang-undang perlindungan ulama yang kini masuk program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2020. Menurut Fikri, rancangan undang-undang telah disepakati DPR dengan nama Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama, atau rancangan tentang perlindungan kiai. Dan juga guru ngaji yang diusulkan oleh fraksi PKS, PKB, dan juga P3. Ini uh, kali sekian, uh, tokoh ulama kita dilakukan ataupun juga persekusi. Yang ini kali ini terjadi di Bandar Lampung. Tapi untuk sementara waktu, hasil penyelidikan bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Tapi selengkapnya seperti apa kasus yang terjadi ini nanti kita akan bahas bersama-sama di tajuk selengkapnya setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik menyiapkan data akurat tentang jumlah tenaga kerja yang telah di PHK agar bisa mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Heri Gunawan berpendapat BLT sebaiknya bukan hanya bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah, melainkan juga yang terkena PHK. Tidak adanya pemasukan pekerja akan sangat berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan atau konsumsi rumah tangga dan penurunan daya beli masyarakat. Kami pahami nilainya 600 ribu itu niatnya untuk menaikkan daya beli seperti itu. Agar sampai akhir tahun ini daya beli kita bisa tumbuh dan berkembang. Tetapi di satu sisi, ini kan orang yang sudah bekerja dan memiliki gaji di bawah 5 juta. Dengan alasan pandemi. Nah banyak orang yang terkena PHK gara-gara pandemi ini. Nah, di satu sisi mereka pun bertanya, loh kami juga korban dari oh, pandemi ini. gitu. Kenapa kami tidak diperhatikan? Hergunawan mengingatkan Program BLT harus tepat sasaran dan memenuhi asas keadilan. BPS dan Kementerian Keuangan harus mengevaluasi dan memperbaiki data penerima BLT pekerja agar manfaat program tersebut meluas. Terlebih kepada yang masyarakat yang terkena PHK sama-sama berakibat dari pandemi gitu. Jadi bukan cuma hanya sebatas bansos begitu. Tapi kan mereka tidak memiliki data. Nah, ini yang kami tanyakan kepada uh, Badan Pusat Statistik selaku penyedia data bagaimana nih sinkron datanya begitu loh. Itu, tenaga honorer guru honorer juga mereka bekerja. Memang gaji mereka juga di bawah 5 juta tapi kan mereka tidak mendapatkan hal ini. Nah, ini juga sebuah perhatian untuk pemerintah. Hilman dan Rifki TVR Parlemen melaporkan. Ya masih bersama dengan Subki Abdul dan juga rekan saya Anggun. Kali ini kita akan masuk dalam topik utama terkait dengan hentikan persekusi terhadap ulama. Dan di sini pendahwah Syekh Ali Jaber ditusuk oleh seorang e, pemuda tak dikenal di sini berinisial AA berumur 24 tahun di sebuah masjid kawasan Tamin Tamin keluar, e, kelurahan Sukajawa kecamatan Tanjung Barat kota Bandar Lampung e, saat memberikan ceramah. Kejadian bermula saat Syekh Ali Jaber hendak e, berfoto bersama dengan jemaah tiba-tiba ada seorang pemuda tak dikenal membawa pisau belati. DPR RI menyayangkan terjadinya insiden yang membahayakan ulama tersebut. Wakil Ketua DPR RI bidang Korpol Kam Aziz Jamsudin mendesak aparat kepolisian dapat segera membuka motif penyerangan terhadap ulama Syekh Ali Jaber saat mengisi ceramah di Masjid Falahudin, Lampung. Menurut Aziz, peristiwa itu merupakan hal yang sangat tercela dan tidak beradab. Aziz meminta kepolisian jangan mudah memberikan kesimpulan gangguan kejiwaan terhadap pelaku. Dan ini kita semua sama, -sama yeah. berharap ya bahwa hmm. uh, bukan hanya aparat penegak hukum mungkin hmm. juga lingkungan yang ada di sana ikut saling menjaga satu sama lain. Hmm. Apalagi di sini mungkin masih kurangnya uh, uh, para aparat ini fokus pada pemberlakuan untuk pengamanan COVID untuk. Uh, pengaman ataupun memberikan informasi-informasi terkait bagaimana bisa membantu pemerintah menanggulangi uh, COVID-19 ini malah hal-hal seperti ini sering terabaikan Uki. Ya kita harapkan nih sekali lagi bahwa kasus uh, persekusi ataupun juga penyerangan terhadap. Ulama, hmm. pun juga guru ngaji, ini banyak sekali kalau misalnya mencari informasi terkait dengan bagaimana ini kasusnya juga bukan pertama kali. Nanti kita akan selengkapnya membahas lagi terkait dengan persekusi dari ulama. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Palembang Petang. Komisi 11 DPR RI mengingatkan pemerintah berhati-hati menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Untuk menghindari terjadinya resesi ekonomi di Indonesia serta memberikan stimulus yang tepat guna bagi masyarakat Indonesia sehingga perekonomian Indonesia bisa bangkit di tahun 2021. Ditemui usai menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam rangka penyampaian RAPBN 2021 dan nota keuangannya oleh Presiden Republik Indonesia di Gedung DPR RI Jakarta. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, optimisme pemerintah memulihkan dan membangkitkan kembali perekonomian Indonesia harus didukung kebijakan strategis, termasuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Sangat mendorong pemerintah supaya uh, dana yang ada di pemerintah, spending yang ada di pemerintah melalui APBN maupun APBD itu terus di, segera dibelanjakan supaya ekonomi bisa segera bergerak dan uh, untuk kuartal ke uh, tiga ini mudah-mudahan uh, pertumbuhan kita bisa positif berapapun itu. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Ahmad Hatari mendorong pemerintah menjaga kelangsungan fiskal untuk mengurangi defisit anggaran pada APBN 2021 yang diperkirakan sekitar 971,2 triliun rupiah atau setara dengan 5,5 persen dari produk domestik bruto atau PDB. APBN diprediksi masih akan mengalami pelebaran defisit akibat penanganan pandemi, sehingga penanganan pandemi COVID-19 dari sektor kesehatan harus tepat. Sebab resesi itu bertetangga dengan depresi. Nah, kalau dua hal ini menjadi satu, bisa dibayangkan perekonomian kita akan sangat-sangat terganggu. Itu yang kita harus sama-sama jaga. Tim liputan TVR Parlemen melaporkan. Kembali lagi di Suara Parlemen masih dengan pembahasan kita mm -hmm. pada sore hari ini. Ya ini kalau misalnya uh, saya uh, mencari informasi terkait dengan persekusi ulama ini banyak sekali informasi-informasi Sebelumnya juga terjadi penyerangan terhadap Imam Masjid Dan juga mm -hmm. terakhir juga sempat terjadi uh, persekusi terhadap Ustadz Abdul Somad Betul. Dan kali ini lagi-lagi seorang pencerama sedang melakukan uh, dakwahnya di, se di Provinsi Bandar Lampung-Lampung Dan tiba-tiba ada seseorang yang menyerang ini. Mm -hmm. Wakil mm -hmm. Ketua Komisi 10 DPR Abdul Fikri Fakih prihatin dengan insiden tersebut begitu itu, Fikri mengingatkan soal pentingnya regulasi yang memberi perlindungan negara terhadap para ulama di tanah air. Ulama atau tokoh agama menurut Fikri telah menjadi sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di negeri ini, nyaris dalam setiap sendi kehidupan. Bahkan dalam menentukan kepemimpinan bangsa, peran tokoh agama selalu menyertai, maka ada istilah guru spiritual. Dan Fikri mendesak para pemimpin dan juga penegak hukum untuk memberi pernyataan yang sejuk dan juga berempati untuk menunjukkan sikap dukungan terhadap kasus tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi 8 DPR RI Andri Susanto mendesak kepolisian untuk mengungkap jika ada aktor intelektual di balik kasus penusukan pendakwah Syekh Ali Jaber. Yandri mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap ulama bukan kali ini terjadi. Sebelumnya pernah ada seorang yang menusuk ulama dan terekam CCTV. Yandri meminta pihak kepolisian harus mengusut tuntas dan pelakunya diberi hukuman berat yang setimpal. Kita harap sekali lagi penyelidikan kasus uh, terkait dengan penyerangan ulama Syekh Ali Jabar ini bisa benar-benar tuntas. Apakah ini benar-benar terkait dengan bagaimana bahwa pelaku diduga mengalami gangguan jiwa, kurang lebih selama 4 tahun seperti mm -hmm. yang disampaikan oleh kedua orang tuanya. Kita harapkan bahwa ini, walaupun memang ini uh, gangguan jiwa, kita juga harus ketahui juga apakah benar-benar uh, tidak ada motif-motif tertentu yang menyebabkan pelaku tersebut menyerang uh, ulama ataupun juga saat sedang melakukan dakwah tersebut. Dan bisa demikianlah suara Parlemen Petang edisi hari ini, Senin 14 September 2020. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya. Anggun Oktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.